Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pesatuan pada pembelajaran terakhir ya. Silakan anak-anak ya membuka buku bahasa Inggris pada page 48 ya, pada halaman 48. Pada halaman 48 itu ya ada tulisan look, artinya melihat ya. Kita melihat ada hewan-hewan apa di halaman 48 itu, dan kemudian listen, mendengarkan Pak Sapran, apa yang Bapak Sapran ucapkan didengarkan, dan kemudian and repeat. Repeat itu artinya mengulangi. Ya, look, listen, and repeat, itu judulnya. Silakan dibuka dulu halaman 48. Nah, yang pertama itu kalau kita lihat ada gambar kupu-kupu. Ya, cara membacanya adalah butterfly. Butterfly, butterfly. Yang ke gambar yang kedua, gambar yang kedua itu adalah gambar capung, ya, capung. Cara membacanya dragonfly, dragonfly, dragonfly. Kemudian ada belalang, ya, ada gambar belalang. Cara membacanya grasshopper, grasshopper. Kemudian ada gambar lebah ya, di gambar yang keempat ada gambar lebah, itu cara bacanya bee, bee. Kemudian ada gambar kecoak, ada gambar kecoak ya, ada gambar kecoak, itu cara bacanya cockroach, cockroach ya, cockroach. Kemudian ada gambar semut, cara bacanya ant, ant ya, cara bacanya ant. Kemudian ada gambar ketujuh, itu gambar nyamuk. Ya, gambar nyamuk, cara membacanya mosquito, mosquito, mosquito. Kemudian gambar yang terakhir ya, gambar yang ke-8 itu ada lalat, cara membacanya fly, fly, fly. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Silakan anak-anak baca dulu ya, baca dulu dalam bentuk audio dikirimkan ke Pak Sapran ya. Kemudian apa, anak-anak mengartikan ya, what is that, pada halaman 49, 49 ya. Kita ke kamera depan terlebih dahulu. Nah anak-anak, alhamdulillah sudah di kamera depan. Pada kamera depan ini lagi sedang percakapan ya, dua anak ini sedang percakapan. What is that? What is itu apa? What is itu apa? Sedangkan that itu ya, apa itu, apa itu ya, maka jawabnya itu adalah n, n ini adalah sebuah lihat n di sebelahnya tadi apa, semut ya, itu adalah sebuah semut. Nah, what is that, apa itu? Nah, kita lihat gambar di sini apa ya, maka dijawabnya that is a fly. Nah, silakan anak-anak mengartikan, dicari di kamus ya. Kenapa Bapak latihannya adalah mengartikan? Karena makin banyak kosakata, kita akan lebih mudah memahami bahasa Inggris ya. Silakan anak-anak kerjakan yang ini, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Dan nomor 5 di sebelahnya. Oke, itu saja ya latihan pada